Al-Mukarram kanda Kiai Haji Asep, sami urang doakeun mugia sehat panjang umur. Teristimewa kepada kanda Rencang Simkuring sekaligus musuh bubuyutan Simkuring. Beliau Arjuna yang luar biasa, Profesor Dr. Kiai Haji Jamaluddin LC MASESOS. Mudah-mudahan Ki Jamal selalu sehat, panjang umur, sehingga selalu eksis dakwah mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya cintai para santriawati, dan mungkin ada yang mencintai saya. Izin sama Ki Jamal, dan Ki Jamal sudah mengizinkan kepada saya. Saya pun tidak berani mengucapkan hal ini tanpa izin dari beliau, karena beliau pun sebetulnya termasuk minal khaibin, golongan laki-laki yang takut kepada istri. Santriawati, santriawan, renjang-renjang Simkuring anu wengi ieu kenging doa, mugia eta doa teh singa jadi motivasi pikeun ngamalkeun ilmu nutos kenging dieu pasantren. Tur mugia uihna mamang sinarang teteh santri ngajantengkeun pelita di lingkungan masing-masing. Tak lupa walaupun teu aya Al-Mukarram sesepuh Cikarang Abah Haji Agus Salim, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Hadirin hadirat rahimakumullah, dunia pesantren adalah dunia yang penuh dengan rahasia. Sampai-sampai santri ditakuti oleh Belanda. Jadi Belanda teh sieuneun ka santri, Pak. Ini sejarah yang tercatat dan masih ada di perpustakaan Belanda. Karena Belanda, pelaku-pelaku sejarah yang menjajah Indonesia itu tesian nempo pasukan nu moal senjata, nu pake kasian gen, nu make imamah, make sorban, make kokoh, make samping, dan meneriakan takbir Allahu Akbar. Itu yang membuat Belanda kocar kacir, ngising acak-acakan. Kenapa santri begitu ditakuti? Karena tidak ada kepentingan yang lain selain li'la'i kalimatillah dan berjuang mempertahankan NKRI, bangsa negara, adalah sebuah kewajiban. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air eta bisa timbul tina ayana iman. Moal cinta tanah air mun teu boga iman. Orang kan cinta ke NKRI, tapi kuari dianggap orang teroris. Asal lu jenggotan, teroris. Memang betul, teroris itu bagus. Teroris itu teteroro ubar tiris. Sorry, Ki Jamal, sorry. Masya Allah. Kalau kami santri disebut radikal, wajar. Karena laki-laki itu harus radikal. Radikal itu rada sedikit nakal. Apa jadinya Sarwiti kalau tidak ada yang radikal? Masya Allah. Guys, dulu alhamdulillah, orang ku Allah dihirupkan di lingkungan santri, diberi resep hati ka santri, diberi cinta mahabah ka para kiai. Ini nikmat yang sangat besar. Tapi ayeuna kan di akhir zaman umul balwa, fitnah luar biasa terhadap Islam. Dikit-dikit teroris, kiai radikal. Aya pernyataan di pemerintah manapun pendeta yang radikal. Gereja radikal, aya masjid radikal, kiai radikal. Good looking, lamun aya kiai keren, ngomongna bagus, maca Qur'anna fasih, cap menteri agama, itu potensi teroris. Asal Kiai Kasep be teroris, Ki Jamal teroris. Benar tak? Kasep soal.
Tamu mah suka berbeda aja. Ya. Kan sim kuring mah jeung ki Jamal geus asa-asa. Gitu. Biasalah. Kadang-kadang sok sarang ngaos anjeunna ti payun sim kuring ti pengker. Sok dipantunan Amitabh Bachchan Sri Devi. Kasetna teu eleh ku Thomas Djorghi. Sanajan Haji Pudoli ceramahna timbeuri, kasepna teu eleh ku Kiai nu tadi. Teu bisa ngabales manehna. Nah, aku juga tahu. Aduh. Tah, maka hadirin rahimakumullah, apapun yang terjadi, anak incu keluarga mun geus dibekelan tauhid, dibekelan aqid, insyaallah bakal tetap frekuensina la ilaha illallah. Kuari loba jelema sieun ka virus daripada ka Allah. Betul? Pakai masker eta awewe masyaallah di Tangerang makan caket ka pramugari. Lain RT ya di pengkeren rompok sim kuring maka Ki Jamal resepeun ka rompok sim kuring. Ampunan tajinya. Gimana lagaannya? Eta dulur. Kenapa pakai masker? Takut virus. Allah merintah tutup aurat di zaman Quran turun dina Taurat dina Zabur. Tidak pernah diindahkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Munafik zaman dulu sampai munafik saat ini. Titah nutup aurat macam Allah. Muntah ditutup, dia kena azab. Tesian. Tapi begitu ayat instruksi, harus pakai masker. Bibir tutup pakai masker. Karena takut virus corona. Ay biwir. Ditutupan ay androk pendek. Atuh cocok teman. Atuh cocok. Bibir ditutup androk pendek kieun ka corona eta sayang corona diemeng-emeng. What's wrong? Yes? You know? Apa yang salah? Siapa yang salah? Kolot nu teu mekelan agama anakna sungut ditutupan androk luhur. Sasian tidak ke ibu kota. Etanuk itu kan masya Allah nyin hati orang kumaha gitu. Di sisi lain mikiran agama, di sisi lain mikiran jero jalan. Orang kan pikiran. Tajuban pasok ngalewat karompok olahraga tak pramugari. Jamah olahraga pramugari. Ya Allah ya Rabbi. Apakah ini musibah atau anugerah ya? Tuh. Dia dan kapirus. Kemana-mana pakai masker. Oh masker kutang pamajikan. Tapi kalau Allah tesian, virus dipakai kasihan. Kalau Allah tesian, masker mau dipakai. Eh sholat itu. Ini fenomena yang terjadi saat ayeuna di mana-mana hampir kecuali santri. Santri mah biasa-biasa saja. Sabab boga keyakinan virus makhluk Allah, urang ge makhluk Allah. Moal kukumaha tah virus tanpa izin ti Gusti Allah. Nah, jangan ditutupan ge sungut pakai masker, bisa bae virus lewat ceuli. Bener teh? Ceuli ditutup bisa lewat mata. Mata ditutup bisa lewat pori-pori. Sana jantan ditutupan, eh Allah diraksa pasti bakal diraksa. Seperti yang disampaikan oleh guru-guru kita, kalau ternyata sakit dan mati itu oleh virus, tentu kami santri sudah mati dari dahulu. Sebab santri jeng virus jeng kuman bersahabat. Benar tak? Emang santri bisa santri orang kan mendahar nampana di kolong kobong. Liwat asak karak ditarik. Begitu ditarik di luhur nampan teh aya TikTok. Teh itik jeung teh koto. Eta kan yakin mengandung kuman. Tapi kurang kan disiram make cai leungit aya najis liwat kadinya di bae. Aman, yakin si virus makhluk Allah, si kuman makhluk Allah, kurang ge boga Allah, wal kukumaat tanpa izin Gusti.
itu pendidikan yang tidak didapatkan di universitas manapun kecuali di pesantren salaf. Alhamdulillahirabbil. Aju aya nu serem. Salat make masker. Oh, salat kijama. Punten di mana? Bade naros pe ka guru ya kijama. Atuh pan pernah ngupingnya cenah. Etar Fatihah teh pan rukun qauli. Pame urang maca Fatihah kedah ka kuping ku ceuli nyalira. Hurufna kedah jelas. Ayeuna lamun urang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lamun ditutup Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jelas tante. Coba kira-kira tanduk kitu ta Fatihah beres tante. Lamun teu bete teu bateh teu beres salatna sah tante. Atuh muna sabah pake masker ongko diinstruksikeun cuci tangan tapi musibah mungkin mentek di Indonesia lantaran instruksinya sudah keluar daripada aturan syariat baginda Nabi besar Muhammad. Dunia terbalik. Tu pantas jadi menteri agama, kiai, jenderal jadi wakil presiden. Kuari tibalik jadi nakos kieu. Betul? Kalau memang betul virus itu ada, berdasarkan analisis para medis, negara punya kemampuan untuk menganalisa, sampaikan kalau memang ada, ajak oleh wakil presiden rakyat untuk kunut nazilah, ajak untuk tobat nasional, berikan fatwa yang menenangkan hati umat, dimulai virus muncul, datang ke ayeuna. Can pernah ngadenge sakalimat pun pernyataan yang menenangkan umat dari wakil presiden kita, betul? Tuh kadenge malah muncul ngajak K-pop. K-pop naon ge K-pop teh? K-pop teh naon? Hah? Oh teu terang. Ki Jamal teu terang deh. K-pop itu epok teman. K-pop, K-pop, Korea, Korea. Nah, Korea artis Korea. Atuh deuk nanaona. Di tengah-tengah musibah lain diajak tobat, lain diajak inan istighfar, introspeksi, introspeksi diri, muhasabah, tobat nasional lah ajak kapasitas wakil presiden. Iya mah diajak K-pop. K-pop. Gaduh WA gitu abah itu. Lamun gaduh buka grup dia ngarana Rocky rombongan aki-aki. Lombikan Roni rombongan ini juga. Pokona mah bapak-bapak urang diajak tobat nasional teu jaku inohong urang. Geus ku urang-urang bae lah. Betul-betul. Maka jadi santri mah tenang, tentrem walaupun situasi bagaimanapun tetap frekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mariung jalan. Itu tenang. Iyalah. Oh, ngariung ngajarakeun. Ki Jamal di Tangerang ngomong Haji Budoli barang lockdown cara mata aya cenah wari ngajarahkeun kubur sagala. Ya Allah. Alhamdulillah. Simkuring geus atuh sarua panya boga jawaban. Alhamdulillah begitu simkuring ngajarahkeun datang ka kuburan aya Ki Jamal keur nyapuan. Ya Allah. Kuat nyapuan sagala. Awas parikeun meureun. Masyaallah. Pan nu tenang terus selain santri tadi sim guring bada zuhur ngaos di Cengkareng. Itu personil di Polsek sarang Koramil cukup banyak sekali. Mencan banser zuhur. 1000 masker disiapkan oleh panitia untuk jamaah. Jika kurang ditambah kembali. Wabe make masker.
Wabeh dayan temenang teman pakai masker. Asup wajib pakai masker. Kurang mata betah. Diberikan masker kantongan baik. Di harewas panitia kaji maskernya dipakai. Saya betah. Betah saya mah, enggak bisa harewas. Saya mah enggak betah. Itu pakai masker. Harus jaga jarak. Kamari kan rame, harus jaga jarak. Bahkan istri tidak boleh dibonceng suami, Eko Ojek menang. Puyeng gak hulunya. Malah ayah cina kamari dek dijadikan sebuah undang-undang, suami istri tidak boleh berhubungan badan. Kalau mau jaraknya 1 meter, emang nurang sepanjang gantar gitu. Tuh kira-kira jarak 1 meter. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penglihatan, pendengaran, memberikan mata hati. Tidak sekedar dengan mata daging kita melihat, tapi dengan mata batin, mata hati. Jangan sampai tergeser, tergusur, kabawa, tepugu-pugu. Sieun ka corona, aika Allah teu sieun. Tarekel naik ka luhur. Budak ayeuna TikTok di luhur kasetrum ku tiang listrik. Ai eta budak diajak ngaji dibijakeun ganjaran, dititah nutup aurat dibijakeun siksaan, teu sieun. Tapi manehna di luhur TikTok make masker kasetrum oge. Kamari teh anu paehta. Ieu kos kitu teh dulur karena rendahna nilai agama yang dititipkan oleh orang tua kepada anaknya. Belum lagi pergaulan LGBT, suka bumi kamari acur ku Allah dibere musibah sebab didinya sarang LGBT jeung sarang PKI di Sukabumi hadirin. Yai ku ari dianiaya. Maka Ki Jamal mau pengawal bae. Kubra bae kubra tuh, kumis beracun. Ageh kubra tah. Kumis beracun bawa. Awal. Atuh kiai ditusuk. Imam masih dikare kamari ndek sholat ayah jelmo lumpat mudak imam dijaga ku jamaah pajar tandek nusuk horeng handphone imam tinggalun ameta. Sementara hadirin rahimakumullah, jelma-jelma anu jujur dengan ilmu medisna ngomong tidak bahaya virus corona. Jelema-jelema anu jujur dengan keilmuannya mengatakan virus itu setelah orang mati tidak menular kepada yang masih hidup. Tapi ayeuna luar biasa protokol kesehatan. Kita pun sebagai rakyat manut kalau memang ternyata real. Kemana-mana cuci tangan. Jaga jarak. Sampai-sampai ayeuna poho bahwa ajaran agama sholat rapat. Bahwa ajaran agama salaman teh penuh dengan rahmat jeung magfirah. Tadi simkuring ningali langsung sasalaman jelema teh nusieun ka virus teu akur jeung syariat. Sasalamana kitu tah. Aya nu sasalaman kieu mah kieu tah. Ieu kos jelema nu teu boga akal ku ari hadirin rahimakumullah. Sieun ngajabat tangan dulurna sorangan anu ku Kangjeng dibejakeun tidak ada dua muslim yang bersalaman. Kemudian membaca salawat kepadaku kecuali sebelum kedua belah tangannya terpisah Allah telah memberikan ampunan. Geus teu percaya tak hadit nu eta jeusieun ka corona sehingga sasalamana kitu buletak jeung mitoha buletak aya di alo buletak datang di mamang selepok nu kos ieu kuari lencenah katingali di mata sok leumpang ka kota. Tadi di polisi mungun sasalaman, polisi mungun malah linggir. Begitu rek pamit sasalaman teh malah linggir, buang muka, embung bisi dijabat tangan. Cak mana lengan orang mengandung virus. Ya Allah ya Rabbi, pajar virusan. Ki Jamal, lengan kula pajar ayah virusan. Virus duit. Ya Allah. Nyawan lah. Eta dulu sieun dan sasalaman. Tapi jelema-jelema kafir justru arasup Islam karena melihat indahnya Islam secara pandangan syariat meneliti hadis dan Quran. Berapa banyak pendeta misionaris belajar Al-Quran,
jurusan teologi Islam, membuka Al-Quran, mencari kelemahan, tidak ditemukan. Perputaran matahari dan bulan, pergantian hari dan minggu dan bulan, ternyata di Quran sesuai dengan apa yang terjadi di alam nyata. Lamun mufrad yaum, jamakna ayam, itu sehari semalam dan perhitungan setahun itu 365 dalam hitungan masehi. Ternyata kata yaum disebut dalam Al-Quran sebanyak 365 kali sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Masuk Islam pendeta, ternyata real Quran. Kemudian hadirin rahimakumullah, mufradina jamatina yaum adalah ayam. Maka dalam satu bulan itu, hari-hari satu bulan itu dihitung pukul rata perhitungan masehi ayat 30, ayat 30 hiji. Hijriah tidak ada 31. Masehi itu 30. Ternyata dalam Al-Quran kata ayam disebut sebanyak 30 kali. Maka pendeta asuh Islam melihat kebenaran Al-Quran yang sesuai dengan fakta. Setahun ada 12 bulan. Bulan dalam bahasa agama di Quran disebut asyahru. Ternyata di Quran disebut syahru itu sebanyak 12 kali. Pendeta berbondong-bondong masuk Islam. Bagaimana Dr. Yahya Waluni? Bagaimana pendeta Matius yang kemudian menjadi pendai yang dikejar-kejar oleh orang-orang Kristen karena membongkar kebohongan Kristen dan membenarkan kebenaran Al-Quran? Tapi kunaon? Ai pendeta ngadele Quran asup Islam. Kunaon kuari umat Islam loba anu henteu bisa maca-maca acan karena Quran. Leres deh pak. Eta pejuang-pejuang urang baheula. Hah? Seperti pencipta lagu belah Wage Rudolf Stratman. Itu pemikiran menciptakan lagu itu mengikuti Al-Qur'an. Dina Qur'an teh kan lamun ngagungkeun ka Qur'an, ka ayat-ayat Al-Qur'an make kata petunjuk zalika tilka zalikal kitabu la raiba fihi hudallil. Hadal Quran, hadal kitab, zalika mengagungkan, zalika dinul qayyim, gitu kan? Maka lagu itu kebangsaan Indonesia teta ke 17 Agustus teta Kim Jamal kan inspektur upacara gitu, menjadi pembina upacara sehari teta kajar atuh biraku kajar saya mengajak hormat ke Kim Jamal gitu. Pan pembina upacara, inspektur rasa. Oh, make peci hideung kan? Sorban beureum, jubah putih. Hadenan teu ditarik make tambang pajar bendera. Atuh pembina upacara kan. Kepada inspektur upacara, hormat. Wedeh, nuker ngajegang rapetkeun sukuna. Anu keur santai rapetkeun suguna. Talamun TNI nu pembina upacara eta ulah urang Medan. Urang Medan ngabina upacara, pemimpin upacara. Pemimpin upacara ulah urang Medan, lajupan pasukanna urang Sunda, terepot. Letakkan senjata. Atuh beas senjata diletak. Kacau. Eh lagu kebangsaan Indonesia raya tuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tuh dua, di sanalah, di sanalah, lain di sinilah. Mengagungkan bangsa negara di sanalah. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Itulah hari, bukan inilah hari. Padahal orang nyanyina tanggal 17. Benar tak? Nyanyi kebangsaan Indonesia, Wakil Rudolf Stratman nyanyi pantai teta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Padahal orang nantung nadi dia.
itu yakin terinspirasi daripada pemahaman-pemahaman Al-Quran. Cuma namanya saya ditambah Wagir Dolp karena sakolana di sakolan Belanda. Ngarana kudu bau-bau Belanda. Temenan Ahmad, Muhammad, Husain bisa dikalarkan ke Belanda. Karena sieunan Belanda, apalagi ke habaib, apalagi ke kiai. Maka dulu pejuang-pejuang kita menyamarkan identitas keislamannya dan perjuangannya dengan nama-nama bau Belanda. Wage Rudolf Supratman, Borok Nabujur Sireuman. Ayah itu gitu. Coba ayo. Mana deh itu diragukan kurang. Kurang bola masa sekolah SDT kan ayah kesenian nyanyi wajib, hiji nyanyi bebas. Nah gitu kan, lagu wajib na eta, nyanyi bebas na naon baik kan. Ayo di Tangerang mah panpato seueur pendatang. Urang mana bae aya sakolah SD di ditu, aya urang Medan. Ieu ku guru sok digawean bae. Jadi titah nyanyi lagu Sunda atupan kacau. Pan urang mah ngepak ngapung luhur jauh di awang-awang. Eh urang Medan mah ngepak ngapung luhur. Itu beres. Eta nu kitu tah, Pak. Islam kuari, jelema-jelema kafir di Amerika rasuk Islam. Tentara yang menjajah Irak berapa ribu yang masuk Islam. Tapi kunaon umat Islam sorangan loba nu ninggalkeun Islam. Tandana nu masantren jeung nu kuliah lobaan keneh nu kuliah. Betul betul. Ibu-ibu sing bangga gaduh putra malah santren, insyaallah kuburanna caang. Lamun teu gaduh putra mah santren, teu gaduh nu mah santren komo tara salat. Namun maot kuburanna poek walaupun pegawai PLN. Poek wae. Dan rekan-rekan santriawan santriawati tidak perlu takut jadi santri. Karena santri mah atuh masyaallah. Sepanjang masa selalu eksis sahaja lamun teu butuh ka santri. Bener tak? Aduh. 17 Agustus pang upacara ngadoa ditutup ku santri. Ngan era presiden dia doang aya nu ngadoa make agama Nasrani. Kaharti ku otak. Mayoritas Islam pejuang-pejuang bangsa Islam tapi upacara bendera ditutup ku doa dari kalangan Nasrani padahal yang hadir daripada orang-orang yang ikut upacara itu adalah mayoritas Islam. Maka kurang maya di lembur. Alhamdulillah aman. Jaga jarak henteu. Nuk naon? Kamu ada di kresek ta. Buri ngawas ke kresek. Aya tokoh ngobrol kia. Premen diaji ya. Mau jawab kan. Lapat apa? Lah iki kita sholat orang oleh parak-parak je. Lah emang tak tekan ingin. Atau tekan ingin ingin mah parak kampung iku wakil presiden. Wih. Manjing masjid, kudu cuci tangan segala. Widih. Berapa ya? Lah iya lancar jawan itu lah. Lah bangkit Jawa, bangkit. Lah kononku. Jadi ete kotok segala ngomong Jawa mah. Eta ya konon segala ta. Lah emang klemen tak, Pak. Lah iya sholat Jumat ku lagi Jumat sing wingi ku. Kudu jaga jarak ana instruksi saking pemerintah. Terus lah kita merayat melu belah daripada berantem orang Jumat. Terus jaga jarak lah, jaga jarak lah. Jamaah lantaran jaga jarak semeter-semeter tekang jaba. Aduh buset. Oh buset Jawa mah. Oh. Buset mah cucuk aja. Terus Pak Premen, lah lantaran kita nurut baik tekang jaba jamaah sholat Jumat go. Pas adzan ku adzan ya khotib naik udan gede akhirnya lantaran udan gede kita mancing kabeh ning jero masjid terus rapat maning ya rapat maning terus preman ku jerese ngomong aku di jaga jarak lah kita ke pada nakon Pak ini bagaimana sekarang nih rapat lagi enggak apa-apa udah coronanya juga hujan-hujanan ya. Geus teu para rugi. Bener dah. Teu para rugi mending ki we aman. Keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai goyah. Ya.
Maka musuh-musuh Islam sampai kiamat berusaha nyiaran cara dek nyudutkan Islam, dek ngabunuh pejuang-pejuang Islam. Asal ayah nusuk kiai, nungadek kiai, tangkap. Besok datang keputusan pengumuman bahwa orang ini orang gila. Nungagebuk kiai, tewak, menang tilu poe. Orang ini orang gila. Numaihan kiai menang tilu poe, opat poe. Datang keputusan keluar informasi bahwa orang ini orang gila. Ia sebenarnya nu gila nu ngalakukeun apa nu merentah ieu. Betul. Kenapa tidak ada penyerangan kepada tokoh-tokoh agama di luar Islam? Can pernah yang ada yang pendeta dianiaya? Can pernah yang ada yang biksu dianiaya? Can pernah yang ada yang tokoh-tokoh agama lain dianiaya? Hanya Islam saja. Islam yang diincer, Islam yang mereka takuti, Islam yang mereka anggap perlu diwaspadai. Padahal NKRI tidak mungkin kokoh dan berdiri tanpa adanya orang Islam yang di dadanya ada La ilaha illallah Muhammadur matakan ge urang mah manggeus ieu bae lah. Make samping jadi santri urang naik pesawat make samping. Ah ngunaan bijomol eta pramugari ngeuleukeun. Ulah make naik pesawat make samping pramugari ngeuleukeun. Tapi dina sorot matana kan urang nyaho. Ya iyalah. Maka kamu jangan sampai salah lirik ya. Iya, lirikan mata wanita itu tajam sekali. Setajam peso dapur. Pokona eta pramugari nempo make samping beureun anehnya. Sampai nanya, mau kemana Pak Haji? Atuh puku ya pesawat, neka mana sih? Bolong on dia. Tunggu dia pramugari nanya mau kemana. Pan di tiket genggis ayan dekat Sulawesi nanya mau kemana. Ya, emang mau kemana pesawat ini? Iya mau ke Sulawesi. Atuh iya. Mbak mah kepo. Nyawa kepo bah. Asok kayak nyoba ya gitu dah kepo. Kayak sekali-kali dirompok ke mana budak. Kepo dia mah. Kepo teh geulis. Kayak gitu mungkin nama bahwa pang kepo-kepo nanti. Eranun pakai samping. Tapi jati diri. Waduh jangan sampai hilang. Pokoknya lamun leungit ciri sok timbul cara. Iya. Kadang-kadang ya Kijamal memori masa lalu. Ayo dikobong tadi jurana mah jalanan lepis di luarna samping gitu kan tah. Jadi gaot digantungan di asgoy. di tukang warung. Eta kan ngaleungitkeun ciri timbul cara calana turun nganjang. Eta mah masa lalu. Jangan sampai terulang lagi. Tapi bagi para santri ulah leutik hate. Semangat terus. Satu-satunya penyelamat kita adalah agama. Dan kita semua tahu bahwa kita yang ada di Banten, nyaho ka pondok, nyaho ka tahlil, nyaho ka ngariung, ini warisan leluhur para ulama salafuna saleh. Ulah kabawa saka mahkamah ku pemahaman-pemahaman Wahabi anu aya jeung bermunculan di sekitar urang. Pesantren Wahabi gede, hektaran, pendidikannya bagus. Bapak ibu ulah kabong broy. Walaupun tempatnya sederhana, kobongna bilik, disitulah muncul tokoh-tokoh yang militan. Kita ambil filosofis bagaimana eta kotok ngereman anakna, ngereman endogna. Lain di spring bed, lain di nasopa, tapi bakul bolong di jaramian. Megar eta endog. Ayo di spring bed na eta endog jalan. Betul tak? Eta kotok ngeremandong na dina spring bed lain dina korsi-korsi malaikat bakul bolong di jaramian. Tempat yang sederhana itu yang meneteskan orang-orang yang baik, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang menunjukkan kita ke jalan Allah. Dengan keikhlasan orang-orang itu yang lahir dari godogan pesantren salaf sampai ayeuna kultur budaya tidak lepas daripada agama. Deuk hajat naon bae ge di urang mah di Banten malam Rasul ngariung bae isuk penting urusan aya naon lain deui.
sejawara-jawarana urang Banten tetep nikahkeun anak mah ngariung bae. Bener teu? Panen tak jamaah. Lah iya. Senajan dewek juara. Oh bininya wer jepongan, nyawer dangdut, nyawer cine. Tetep anaknya pengen kawin mah ngeriung bae. Nggih napa boten? Nggih. Eta enak ngomong gih masnya nih. Mbah dari mana toh? Oh Jawa Barat. Ini udah sok iluan. Eta jawara, Pak Kiai mah kieu bae. Ka Kiai mah hewa bae, giruk bae. Tapi wayah anak deuk nikah mah tetep bae pasti datang ka Kiai. Biasa make kopiah make sirahna nomor 6 minjem kopiah nomor 9. Atuh halis eueus sapotong. Yo. Asal ngomong kieu nanggah. Atuh katutup kopiah. Diarepkeun Kiai tunggu cak kek aya naon ieu. Hayu dahareulah diajak dahar ku Kiai nya. Bageur bae Kiai mah. Begitu diajak dahar teh aku Kiai. Tunggul baik ieu iya, kopiah napan gede. Murah gana sayur kopiah. Murah gana sayur. Tereken nyokot nih. Cak Kiai nanti, eta kopiahnya dicandak atuh. Langsung dipake. Atuh bihun ngaracak. Soun segala itu. Tunggul gimana. Beri tunggul GGB letah nama. Aja cai mata ante ya, cak cai sedihin amat, perih capek. Eta nang sahaka, nang kiai baheula nu ararihas, nu teu boga kepentingan dengan partai, dengan politik, dengan jabatan, tidak sama sekali, hanya satu la kalimatillah, ngaluhurkeun agama Allah subhanahu. Diajak tawasul. Nyebut ngaran Rasul lah hadratin Nabiyil Mustafa. Diajak tawasul dengan nama sahabat summa ila jami' ashabi Rasulillah Zainin Abi Bakr Umar Utsman wa Ali. Diajak tawasul dengan nama Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diajak tawasul menyebut nama orang-orang yang soleh. Itu ajaran yang dari dulu ditanamkan oleh ulama salafuna soleh. Karena ulama-ulama itu, para aulia-aulia itu rijalul ummah, yang mengajarkan agama tidak sekedar intelektual quizen tapi emosional quizen, tidak sekedar dengan dalil tapi dengan amaliyah muamalah. Diondang ngariung kanu hewaleun ge ka manehna datang bae, eta teh luar biasa bapak. Kadang-kadang datang ka kiai geus susah geus sugih poho, usaha gagah jaya, teling ka kiai ka jalan rompok na ge poho kengge susah inget deui. Tapi teu bosen-bosen ta kiai. Bere ku kiai wiridan. Ieu wiridan. Salawatnya saputing 4444. Adoh. Teu kuat teu kuat. Geus 444. Adoh. Teu kuat geuning teu 44. Aduh. Geus 40. Tekuat 7 tekuat ai tekuat mah sakawasana we nya amang adoakeun dirompok baca ku maneh sakamampuna salawat kuat hiji-hiji kuat dua-dua selalu memberikan motivasi untuk ibadah nyantelkeun diri ka Gusti Allah lewat selawat. Eta nu kitu teh moal bogaeun profesor mah, moal bogaeun insinyur mah, moal bogaeun dokter nurse mah, nu bogaeun hanya rijalul ummah, para ulama-ulama Allah subhanahu. Kalau walaupun beliau sudah beda alam, tetap hidup karena generasi selanjutnya meneruskan perjuangan beliau secara estafet. Walaupun beliau beda alam, tetap mampu memberikan penghidupan kepada orang yang masih hidup. Contoh, Zara urang ka Banten, lendek meuli sao. Bener bo? Sanes rek meser emping. Leres da? Rek jarah ka Tuan Sultan. Rek jarah ka Sultan Maulana Hasanuddin. Eta jalmina tos pupus
walaupun sudah meninggal masih bisa menghidupi orang yang hidup. Sabar ratus keluarga ta nu harirup ku nu maot. Itu tukang peci ayat, tukang dodol Garut ayat di Banten. Dodol Garut, ya sih di Garut tadi Banten. Dodol Garut ayat, opak ayat, kerupuk ayat, sao ayat, wabeh ayat, etanu hirup dirinya dihirupan kudu maot. Bahkan hebatnya mereka rijalul ummah, walaupun mereka sudah beda alam, mereka masih tetap mengajak kita yang hidup untuk berzikir kepada Allah. Nu datang ke makam para aulia rek ziarah nek sahabae pasti nu dibaca la ilaha illallah. Nu bulah dia subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Nubulah dia murun boga wiridan. Ya Latif, 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 ya Latif. Tadi ngekun torek ku ya Latif, ku ya Latif. Eta wiridan macem-macem. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Eta urang zikir maca tasbih, maca la ilaha illallah, maca tahmid, maca tahlil, urang diajak zikir kunu maot. Nu maotna ahli Allah sanajan geus maot ge tetep ngajakan urang nu hirup supaya eling ka Gusti Allah. Hebat teu Bu? Lajeng teu Bu? Lalawanan minyak santai Bu. Ge urang sampe subuh, oke? Okay? Tenang. Mana Ki Jamal? Hah? Nggak beres anak? Oh, emang jangan beres gerana tuh. Eta ibu-ibu, Bu, ayat tuh awen nusok pakai celana pendek. Ibu pakai celana tuh. Eta nu maot, geus maot. Ngajaran adab kanu hirup dengan sendirinya hati orang yang hidup itu tergerak untuk beradab melaksanakan perintah Allah walaupun sesaat saja ketika zara nu rok pendek, nu calana pendek, awe nu tarasa kerudung. Begitu zara ka makam para aulia, para ulama, dengan sendirinya dirompok kene tos rapi make baju gamis. Laras Bu. Manikeun seksi gamisna Bu Agu. Ditiungan horeng leuwih cantik. Coba lamun eta tah, rok pendek kaos ngetat teh hareupna teh panjang. Nu ngora ai pantaran ibu misal ieu kenceng kene curiga. Curigana pasti eta behana aya kawatan ka jeung. Taulah. Aku juga punya di rumah. Eta Pak. Ya. Maka urang ayeuna mengikuti jejak langkah beliau, berusaha menutur, berusaha nuturkeun, berusaha urang teh hoyong jigarajina. Walaupun hanya sebatas memiliki rasa cinta dan mengidolakan mereka, ia kudu tumbuh di hati jelema mukmin. Sekelas santri tanpa ada kata-kata sudah mengikuti orang-orang seperti itu. Diajarkan tawakal, diajarkan keyakinan. Karena keyakinan ke Gusti Allah itu lebih hebat daripada imunisasi tubuh. Contoh, wari sieun jelema mun teu make masker. Tadina gagah lantaran sieun jadi leuleus awak. Akhirnya orang tembak kemaser, boga keyakinan. Alah, virus makhluk Allah, orang yang makhluk Allah. Pirak kudak nek sholat, nek ngaji, kudu temenan, kudu make masker bae. Jam maca Quran tadarus, make masker, tebetah. Sholat tadak, make masker, tebetah. Lagi orang dulur jelur, kudu jaga jarak, tebetah. Yakin sagala-galana ka Gusti Allah, keur geringge sanajan teu make masker jadi gagah boga imunasi tubuh, boga imun anu hebat lantaran boga keyakinan ka Gusti. Bobo. Bo. Bapak. Eleh baik wae we nya. Aya we mah puhun mun disebut teh, Bo.
Kayak di alam kayak gitu ayam matanya.